Pasukan UAF pengintai Zala terus menghancurkan dua sistem artileri dan stasiun radar musuh di tepi kanan Sungai Dnieper. Dengan deteksi yang cermat dan serangan presisi, drone ini membuktikan keunggulan dalam memetakan dan melumpuhkan posisi musuh. Aksi ini menjadi poin kritis dalam usaha menjaga dominasi dan keamanan di wilayah tersebut. Informasi mengenai berita tersebut dalam cuplikan video berikut ini. Demikian informasi yang dapat kami sampaikan dari garis depan konflik Rusia dan Ukraina, dan jangan lupa saksikan berita lainnya hanya di kanal YouTube dan juga Facebook Tribun Timur. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.